ini satu karet, kita putusin. Seperti hubunganmu sama dia, terus putus, maksud terus move on, dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arif Mojuli, dan... Editanya. Siapa saya, dan... Siapa dia? Tentunya ada... Sudah mengenalnya. Tepuk tangan, deng, deng, deng. Lama kali kita nggak main video, Mas. Main video itu apa? Gimana? Ya kayak gini, terus gimana? Kamu juga kayak gitu kok. Tuh, ya kan? Sama. Kamu tuh kalau mau ngomongin orang lain, itu harusnya lihat diri sendiri. Ini berarti ketuker, ini aturan situ yang mat. Gak tahu. Berarti ini tuker gini. Eh, jatuh. Yuk. Mohon maaf, Mas. Ini saya sedang sedikit bilek. Gak apa-apa, harusnya pakai masker, Mas. Eh? Harusnya pakai masker biar gak nuler. Udah, ayo, seperti biasa aja, gak usah ada yang istimewa, karena yang istimewa itu cuman ada di mana? Nasi goreng. Oh, nasi goreng, spesial itu. Oh, spesial. Ayo, mau ngapain? Main sulap biasanya kan. Oh, sulap dulu. Sebelum kita main kuis itu main sulap. Kalau sulap kan udah pernah belum sih? Udah sih, cuman ya nggak apa-apa dimainin lagi. Main lagi aja, orang yang nonton juga berapa, yeah. Cuma berapa ya. Kita lontorin dulu karetnya. Nah, permainnya gini nih. Mainnya seperti gini. Nah, seperti ya. Itu. Kelihatan? Itu karet. Karet. Satu ya. Karet. Terus? Kita potos, potos. Putusin. Ini satu karet, kita putusin. Seperti hubunganmu sama dia, terus putus, maksud terus itu? Move on, dan nyambung lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kelihatan nggak? Kelihatan sih, kalau saya melihat. Tapi kalau jadi kamera nggak tahu. Ya mudah-mudahan kelihatan lah. Kalau nggak kelihatan, diulang-ulang aja ya. Caranya gimana? Tak ajarin. Mau dibocorin? Tak bocorin. Tak, tapi nggak, ini... Kita bocorin terus setelah main game ya. Oke. Biar orang nonton gamenya dulu gitu loh. Oh iya iya. Oke, okay, gak usah lama-lama, langsung aja kita main gamenya. Asa otak. Oke, okay, playground, leaderboard. Oh, leaderboard. Sekarang kita main di mana, Mas? Di sini. Main apa, Mas? Main game. Game mana? Asa otak. Yang mana? Berarti mana kata saya? Terserah, pilih aja, terserah. Nah, aku itu selalu membeli kebebasan kepada partner. Aku tuh kan ngasih ngasih apa ya? Ngasih duit, mana? ngasihan deh loh. Mas, pilih yang mana, Mas? Gitu loh maksudnya tuh. Ngasih pilihan. Ngasih pilihan yang mana gitu loh. Satu apa dua gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, mau pilih yang mana gitu. Di antara yang tujuh, Anda pilih yang mana? Di antara tujuh. Di antara tujuh ini Anda pilih yang mana? Coba kamu pilih yang mana? Ayo. Yang mana? Di antara tujuh ini Anda pilih yang mana? Yang mana coba? Maksudnya? Mau pilih yang mana? Kan Anda ngasih pilihan ke saya. Nah, sekarang saya tanya, di antara tujuh ini Anda pilih yang mana? Saya nggak ngasih pilihan loh, cuma bertanya loh. Ya nggak ada di antara tujuh? Di antara 7 sampai berapa? 1 sampai 7 kan ada 7. Ah. Berarti ada 7. Ah. Kamu pilih yang mana? Saya nanya, kamu pilih yang mana? Aku kan dari tadi kan nawarin situ kan, mau pilih yang mana? Kok malah kamu nanya balik sih? Kan saya nanya, kalau situ kan tadi ngasih pilihan ke saya. Nah, sekarang saya nanya ke Anda. Tadi dulu, Mas. Tuh. Kan orang ngasih pilihan itu harus dipilih. Dan orang nanya itu harus dijawab. Yaudah. Yaudah apa? Ntar yang dipakai yang milih apa yang jawab? Ya terserah. Dari atas aja lah ya. Dari atas. Yowis. Asal otak ya. Oke. Okay. Lama. Gitu aja ribet aman loh dia tuh. Tinggal pencet HP di tangan dia. Yuk lanjut. Benua yang meliputi kutub selatan bumi memiliki suhu yang sangat rendah. Antariksa. 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 Kok salah? Antartika kali. Antartika. Berarti sini tiga, sini tiga. Oh, tiga mau sekolah. Iya. Iya kan? Oh, Antartika ternyata. Iya, tetangga gue tuh. Kalau pagi-pagi kan ke Antartika.
Iya, antar ke sekolah. Iya, lanjut. Senjata pelopor yang banyak digunakan pada abad pertengahan untuk menghancurkan dinding. Bokam. Anu no, apa jenenge sing bulat-bulat tuh? Pelor. Itu yang plinteng itu kalau. Plinteng. Apa? Kalau bahasa kita tuh mainnya plinteng itu loh. Bukan. Teh. Tembak. Meriam kan maksudnya. Nah, berarti. Kayak gitu. Tapi maka. Itu awalnya teh. Berarti teriam. Teh. Senjata pelontar. Yang gini berarti. Lah iya, kuwi lho jenenge. Itu bukan apa? Meriam, kalau meriam kan dinyalain. Cet. Lah iya, menang iki apa? Enggak tahu. Tri, tru, nah, itu. Tra. Itu pasti susah tra, itu. Tru. Kok enggak ada? Tru. Bes. Pasti ini bahasa Inggris ini susah ini. Tra. Ini aku belum tahu, Pak. Kita belajar bareng-bareng ya. Tribus. Teh. Langsung aja. Trebu kali. Trebuset. Nah, ini yang enggak tahu. Trebuset namanya. Itu pengetahuan buat kalian ya yang belum tahu. Itu namanya ya apa trebuset. Aku enggak ngerti loh itu. Trebuset itu. It, ya itu kan tadi enggak tahu, mencakan dinding. Yang gini. Itu bukan sih? Ya nggak tahu kan, oh, kan ya, kita nggak tahu. Ya nggak tahu, silakan komen. Nanti setelah ini kita anu aja, googling ya. Kita searching ya. Ya. Oke. Okay. Searching. Ilmu yang mempelajari bahasa dalam naskah-naskah manuskrip zaman kuno. Hai. Apa? Bang ya. Ilmu yang mempelajari bahasa dalam naskah-naskah manuskrip zaman kuno. Wah, ini pelajaran tenan loh ini. Pelajaran kuliah. Ini belajar ya. Bener ini. Kuliah materinya kuliah ini. Filosofi. Enggak ada itu, Pak. Filologi. Susah lah, Pak, itu, Pak. Salah dipilih. Filologi. Filologi. Kayak biologi itu modelnya. Filologi itu ternyata pelajaran yang mempelajari tentang apa tadi, Pak? Enggak kelihatan ya. Udah. Oh, zaman kuno. Oh, zaman kuno. Nah. Inskripsi. Karena saya bukan orang kuno jadi kita enggak tahu. Masa? Ya. Ayo, lanjut. Tanaman asli Jepang berasal tajam. Pedas dan dimakan sebagai penyedap masakan Jepang. Cabe kali ya. Tanaman asli Jepang berasa tajam dan pedas yang dimakan. Yang itu loh, Pak. Cabe tapi yang gede itu apa namanya? Itu kan paprika. Enggak, bukan. Hah? Paprika mah enggak pedas, Pak. Paprika pedas lah. Enggak. Paprika itu kayak tomat. Tuh, we. Wasabi. Wasabi. Wasabi mah udah. Ya itu wasabi itu kayak kalau enggak salah itu ijo kalau enggak salah. Tapi bentuknya kayak cabe. Enggak, udah kalau di restoran itu udah lembut, Pak. Udah kayak cabe. Kayak cabe giling, oh, kayak cabe. Oh, kayak cabe bubuk. Itu pedes, tajam. Kayak bon cabe. Ijo kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah. Tadi benar kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar. Lanjut ya. Ya. Apa keluar duit? Mau beli galon tadi. Makanan tradisional Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Kok ini pelajaran? Luar negeri semua loh. Boy Indonesia loh. Ada yuk. Kangkung ditumis itu namanya apa gitu kan? Kimochi. Kimochi. Itu you know, kimo? Iya yeah, itu. Keke. Apa kimchi? Ini L-nya enggak ada. Ini kalau oh berarti benar. Entar kimchi kan? Kimchi. Kimchi gini loh. Kimchi. Korea, Jepang, ini pasti Hong Kong ini habis ini. Lanjut ya. Istilah untuk sesuatu yang bertujuan sosial atau kelingkungan, bukan bertujuan keuangan materi. Bukan tujuan keuangan materi. Gotong royong. Bukan, Pak.
Wah, entek kok ini ku. Nyumbang. Oh iya. Nirlana. Iya. Tapi salah. Nirlupa. Nirlah. Ha. Linar yu. Ya. Salah nirlabu. Nirlaba. Nirlabai. Tuhan. Asem irungku mung kelebon anu lho. Apa? Kayak nyamuk. Disuruh entak lagi. Ayo dah. Yo. Nama pulau vulkanik. Ini terakhir Mas ya? Terakhir. Oke. Okay. Nama pulau vulkanik yang berada di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba. Emang ada pulau di sana, Pak? Ada pulaunya ya? Nama pulau di tengah Danau Toba. Oh. Sese. Kalau Krakatau kan kok di sini. Kok pulau vulkanik? Enggak, ada. Bukannya gunung. Kalau vulkanik itu. Nama kok pulau itu vulkanik. Itu pulau yang ada vulkaniknya itu Samosir. Coba Samosir. 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 Pulau Samosir itu, kan. Bukannya Sangkuriang. Pulau Samosir kan sana tuh. Kisahnya ya. Sih kisah Samosir. Iya, itu kan dari situ. Namanya juga Samosir berarti pulaunya. Iya, Pulau Samosir. Oke, nambah pengetahuan lagi teman-teman ya. Oke, ya teman-teman ya. Untuk game-nya kita sampai di sini dan yang tadi kita janjikan dari awal. Ya kalian nonton dari awal sampai terakhir pasti dapat triknya. Kalau yang nggak nonton berarti nggak dapat triknya. Oke, triknya karena tadi bisa putus dan bisa nyambung lagi. Seperti ini caranya. Kita pegang airnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Seperti ini dan kita agak bikin seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini udah keluar ini. Kelihatan nggak? Tuh. Oke. Terus kita tarik seperti ini. Ingat pegang kenceng. Jadi kalau dari jauh kita seolah-olah satu karat. Ya sing tenang anak ngoceh ini ya. Itu toh. Kita gini kan, giniin apa gini kan? Giniin. Kita giniin. Kan? Mantap ya. Double ya. Ini double ya. Terus kita pegang yang erat, kita tarik seperti ini seolah-olah ini satu karat. Nih, kalau dari jauh satu karat. Oke? Okay? Nah, pada saat seperti ini kita balikan seperti ini. Kita seolah-olah memutus karetnya. Tek. Oke. Terputus. Kelihatan? Dan kita sambungin lagi seperti ini. Pada nyambung seperti ini, kita tinggal lepas saja. Tek. Seolah-olah menyambung lagi. Oke. Oke, Gen. Oke, Gen. Gampang kan? Oke. Tinggal lepasin aja lah. Aku masih belum lepas kok, ya kan? Belum lihai. Oke ya. Sepatulah. Permainan selapnya dan permainan gamenya. Untuk kalian yang suka gamenya silakan download aja di Play Store, silakan mainkan gamenya. Banyak pengetahuan di sini, banyak game ada 7 permainan di dalamnya tuh. Dan untuk kalian yang belum subscribe langsung aja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari kita karena kita upload setiap hari insya Allah. Yep. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadikan diri Anda semakin ajaib.